Tuh, Pak. Gak boleh begitu, anak-anak. Biar kuat. Gila, udah mulai pinter gak mengikuti. Ma, bangun, Ma. Baru lahir mah ditarik begitu aja. Orang bisa... Iya, kalau palanya lepas ke sana gimana? Kan aku kan beliin makanan buat Mama. Tapi iya. Kan Bu Ayu tahu sendiri. Papa mau kemana lagi sih? Papa kerja, Ma. Nggak mau, Mama kan Anen pengen sendiri, nggak mau sendiri, ya. Mama nggak boleh gitu, Papa pengen ngerubah nasib kita. Papa pengen rumah kita nggak cuma sekedar banner. Mama capek, Pak. Mama capek. Aduh, Papa lupa. Apa? Mau ambil dasi di atas. Gak naik-naik. Papa aja gak hamil capek. Iya. Kadang aku juga capek, kadang pengen ngegelindingin badan ke atas. Udah gitu nih besok-besok, Ma. Kalau nyari, Ma, Ma. Kenapa? Nyundul, Pa. Pa, dia nyundul. Tuh kan, Pa. Tuh, Pa. Boleh begitu, anak-anak. Biar kuat. Sayang, sayang, sayang. Biar kuat, biar kuat. Biar kuat, biar kuat. Udah, pa, udah. Pa, duduk, udah deh. Jangan banyak gerak, Mama. Papa jangan itu dong. Papa jangan pergi-pergi mulu dong. Ini anak. Kan Mama capek. Mama capek. Duduk, ah. Jangan. Kata orang-orang, Mama harus banyak olahraga naik turun. Ya tapi gak gitu juga olahraganya. Duduk. Ya terus gimana dong, Pak? Mama kalau mau cepet lahir. Tuh kan keberatan. Masih jauh, Mama kira udah deket. Ma, Papa mau berangkat kerja dulu. Tuh kan. Ya terus kalau Papa gak kerja gimana? Terus aku sama siapa sendirian di rumah ini? Ini banyak tetangga dong. Capek ya punya tetangga kayak mereka. Tiap nanti ngetok pintu minta makanan. Udahlah. Ya udah, Papa. Kan mereka ngebantuin jagain rumah juga. Ya udahlah, Pa, suruh orang aja yang kerja. Papa di rumah aja nemenin siapa Mama. Siapa yang mau kerja? Kita ini anak pertama loh. Ini mana udah 13 bulan dalam perut. Ya udah. Papa kerja dulu ya. Pa, jangan pergi. Mama sendirian. Mama capek mau naik ke atas gak nyampe-nyampe. Mama capek. Kan Papa udah siapin timbaan tuh. Naik aja. Terekan. Udah, Papa harus kerja. Udah. Ya, terbalik. Hati ya, Pak. Pak. Oh, maaf nih ya. Ya. Besok-besok. Kalau nyium, jangan bau betad. Bagus dong, sehat berarti ya. Tuh, ya. Udah, hati-hati di sini. Assalamualaikum. Salam. Cari uang yang banyak ya. Tuh kan dia mau keluar. Kan mau keluar gak bisa. Bukan pintu. Oh, Papa kira pintu. Ini lemari sepatu. Oh, ya. Oh iya. Papa Mama pintu, lupa. Pintunya itu pintunya di sebelah sana. Assalamualaikum. Hati ya, Pak. Kunci rumahnya si Bu Ayu ya. Hah? Kan kemarin dia nitipin rumahnya di sini waktu 2 bulan lalu. Ini aku duplikat biar gampang ke sini. Maling! Maling! Maling!
maling. Eh, apa kabar tetangga? Akhirnya kita arisan di sini ya. Kok Surya bisa punya kunci rumah saya? Dan waktu itu nitip ke kita. Makanya kita duplikat biar kita gampang kesininya. Iya. Gimana? Aneh banget ya. Ya ini jadi tetangga tuh gitu. Ingat gak waktu kamu pergi-pergi keluar kota waktu itu? Ya tapi ibu gak boleh ngeduplikatin kunci rumah saya. Ya kan saya kan kemarin pergi 2 bulan keluar kota. Makanya saya duplikatin. Kita kan waktu itu 2 bulan gak ketemu. Habis liburan ke Cibitung. Pasti. Ini kan udah siang. Pak Surya gak kerja, gak kayak suami saya, Pak Wendy. Ya ampun, Surya mah benar-benar pengennya tuh merhatiin aku sepenuhnya. Jadi kerjaannya di switch. Jadi dia kerjanya malam, gini, pagi. Gini maksudnya? Bukan switch. Jadi tiap pagi sampai siang tuh emang ngurusin aku, dia mah perhatian banget. Hah, enggak tuh. Iya. Ih, undak yang gatel. Apa yang dikasih ini? Aku pengen lihat ini dong. Ini laki-laki teh gak peka. Gak peka gimana sih? Kak, kemana tuh Wendy? Oh, suami saya lagi kerja, Bu Hesti. Lagi hamil, ini udah hamil berapa bulan? Ini saya, jalan 14 setengah. Gak bisa dong. Gak bisa dong. Saya juga kan 9 bulan kan udah lahiran. Udah lewat 9 bulan gak lahir-lahir. 14 setengah bulan gak lahir-lahir? Ya makanya saya sering begini, Pak. Jangan olahraganya jangan gitu. Habis gak keluar-keluar kan betah. Karena dia hamil gede begitu juga, pindah ke sini. Gondongan. Kurang Yodi. Iya. Bentar. Laki ini anaknya. Muncung ke depan. Oh benar kayak emak-emak zaman sekarang. Iya gak sih? Laki anaknya. Iya laki anaknya. Jangan sering keluar-keluar malam, bahaya kalau misalnya ibu belum hamil kayak gitu. Belum kelihatan kok jenis kelaminnya, Bu, masih ngumpet. Laki ini. Kalau lagi hamil, Pak Mali. Gak boleh motong pohon malam-malam ya? Iya. Gak boleh. Saya ngapain motong pohon malam-malam, Pak? Ya kan Pak Mali, capek. Siapa yang suruh duduk? Siapa yang suruh kan kalian? Enggak, saya. Sayang, duduk aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ibu ini ada keperluan apa? Kan kita mau ada. Ya Allah. Istri lagi hamil besar, perabotan-perabotan meninggal bener gini. Ini pasti pertanda buruk. Bahaya banget, suaminya gak merhatiin banget istri lagi hamil. Iya, masa kayak gini suaminya gak ada di rumah. Gak ada perhatian sama sekali. Banget parah lah. Banget. Gitu. Kamu mah waktu aku hamil inget gak? Kamu setiap hari di rumah, gak pergi-pergi gitu aja. Setan pergi dari rumah. Bapak ibu maksudnya apa sih panas-panas? Pak Surya juga ngapain sih makan makanan suami saya? Gak boleh makan kayak gini. Gak boleh, gak baik buat ibu hamil. Gak makanya boleh, suaminya juga gak boleh nanti anaknya asin. Iya. Ya. Strawberry, udah gitu ini. Saya lihat tadi kamu makan yang pedas-pedas kan. Ntar anaknya botak tahu. Iya. Boleh. Iya. Ih, gak tahu kan. Gak mungkin. Bapaknya aja rambutnya rapi banget kayak mau ke sekolah. Air kelapa yang banyak biar ntar kulitnya teh bagus. Biar kulitnya bagus. Gak diperhatiin, makanya suami saya malah merhatiin kamu tuh dimakan makanannya. Ini tuh takutnya racun buat ini. Dia saya mandiin pakai air kelapa. What? Saya masukin santan, saya masukin singkong, saya rebus kalian. Itu kalau gak salah jadi singkong kailan. Kamu ingat gak sih waktu aku lagi hamil besar ya? Kamu aku tuh dipijitin tiap hari. Kalau ini mah suaminya mana malah pergi. Dua jam sekali, saya pijitin 2 jam sekali. Biar nanti jadi wagyu matinya. Jadi maksudnya ibu waktu hamil tuh selalu dimanja, dipijitin gitu? Ya iya, atuh lamanya juga lagi hamil. Heran deh. Pak, Bu, emang Bu Hesti waktu hamil tuh dimanja banget apa Surya? Ya, ngidamnya tuh aneh-aneh. Terus menurut ibu, saya tuh gak wajar gitu ditinggalin suami saya kerja. Hello. Gak peduli gitu kayaknya. Iya, gak peduli beli sama sekali. Oh, mendingan karir daripada istri. Apalah arti karir kalau istri tidak sehat sentausa. Lagi hamil udah mau lahiran 9 bulan tau gak papi? Waktu aku 9 bulan mah kamu jagain aku ya. Iya, harus jadi suami penggalang tau gak? Siaga. Iya. Siaga. Makanan-makanannya gak healthy. Makanan gak healthy lagi. Terus sekarang lagi arisan. Kan dibiarin sendirian, gak ada yang ngejagain. Kita arisan di rumah kamu teh makanannya Bu, apa? Bu, ibu tenang aja. Dari dulu juga saya hamil sendirian kok. Aku bingung menanggapinya. Hamil mudanya. Ya
diambil mudah. Tapi yang kunci yang ini kan kunci kamar kamu. Kayaknya gak bisa masuk kemarin tuh. Ntar minta ya yang barunya ya. Bapak! Suami saya mah begitu. Gimana jadi deh arisan tuh gimana jadinya sekarang? Mau dikocok sekarang? Bisa Bu. Kan emang, nah saya udah bilang ke tetangga-tetangga yang ikut arisan, kita arisan di rumah Bu Ayu. Oh ya ampun baik banget Bu Hesti. Iya emang. Peduli banget sama saya, gak kayak suami saya berarti ya Bu. Iya makanya aku tuh takutnya kamu pergi keluar-keluar ntar kalau kita di tempat warga kan. Dia ya. Pergi keluar sendirian, saya tahu karena kamu sering ditinggal sama suami ibu. Iya. Gak apa-apa ya, bentar ya. Kok kayak masuk, rumah ibu? Masuk. Dan gila dari tadi ditungguin. Ya. Kalau gini nggak apa-apa Dil, kamu duduk deh. Oh, tadi aku takut. Dila ini apa? Ini arisan. Kamu arisan. Kamu habis dari mana? Itu tadi di warteg rame banget, banyak banget pelanggannya. Ada siapa? Ada Pak Wendy ya? Jangan-jangan di warteg ya? Ya tuh suka mampir si Pak Wendy. Oh. Ya, ntar kalau misalnya. Arisan aja gak apa-apa, saya mah nemenin doang. Bapak, udah pernah kelolodan sepatu belum? Udah gak apa-apa nih, soalnya kotor sepatunya ya. Iya. Kita arisan aja. Yuk. Arisannya kita sekarang ya, ya ampun deh senang deh ibu-ibu. Arisan. Datang kita mau online aja yang ya, lainnya semoga ya. Semoga mamah dapat ya hari ini. Ya amin ya. Bapak gak kerja? Iya. Kok nemenin ibu terus dari tadi? Tadi udah dibilangin di switch. Iya saya kan kontraktir. Kontraktir. Sering ditraktir. Kamu di warkop tuh ngapain aja Dila? Kamu kan baru cerai ya kalau gak salah ya. Wah mana aku apa? Ngantuk pinjem kamarnya Ayu. Buat. Oh iya. Nih. Si kamar yang kunci yang kamarnya Ayu agak rusak. Yang kamar itu aja yang kamar calon anaknya. Pak, kamarnya ada di atas. Silakan naik dari sekarang. Ayo Pak. Ayo Pak Surya, silakan Pak Surya. Kosong kok di atas, AC-nya juga udah saya nyalain. Oh gitu? Iya. Tidur sini aja deh. Gak mau kan? Dia memang gampang tidur, tapi selalu nemenin aku kemanapun aku berada. Setia ya Pak Surya ya. Masih suka nongkrong di sana Wendy? Hah? Di warkop. Maksudnya? Iya sering makan. Kalau misalkan pulang kerja, buat saya juga suka ketemu sama si Wendy di sana. Kamu ngapain di sana? Beli makan. Oh iya. Buat aku teh waktu itu ya. Iya yang waktu oh, itu buat iya, kamu. Bener. Aku ambilin usus gajah. Kuping gajah. Yang cemil. Maksudnya, Pak Surya, Pak Wendy sering ke sana. Iya kan bareng sama Pak Surya. Iya suka ketemu. Oh ya nggak apa-apa lah, wajar lah. Berarti dia normal. Gimana gak sering kesana? Lihat bini gue begini modelannya. Wajar. Takutnya kamu tuh kalau sering-sering kesana, yang namanya juga istri lagi hamil ya, bodinya kan gak seaduhai dulu. Jadinya suka takut tergoda, apalagi kamu tuh yang baru cerai kan ya Dila ya? Iya, tapi kan gak gitu. Ya, jadi Dila nih, jendong. Kita kocok ya. Coba kamu yang ngocok Dila, pasti mau keluar. Kalau saya kan pasti gak keluar-keluar itu. Iya namanya. Kertas itu kan saat tangan saya gak nyampe. Siapa yang dapat? Ganti. Pas banget nama dia yang keluar. Oh, iya. Langsung ganti. Ya udah Bu Ayu aja. Kenapa sih Bu Ayu teh? Emang tadi namanya siapa? Kok oh, enggak ada? Enggak ada. Ini deg-degan deh. Dua kali. Hesti. Iya. Jangan tenang berarti kalau aku yang menang berarti ntar bulan depan kita ngadain arisan di sini lagi ya. Iya di sini aja. Ini gue Hesti berarti yang menang. Iya. Congratulations ya say. Dila udah mulai pinter gak mengikuti. Bercanda kami santai dong.
banget pulangnya. Pak, ya? Matanya miring. Aduh, Ma. Kenapa? Pak Surya. Eh, Pak Windy. Baru pulang nih. Deh, Dila. Ini siapa? Ini. Saya udah beli oli samping, beli dua dapat ini. Lagi promo. Apa Pak Wendy? Kasih tahu dong kalau ada promo kayak begitu. Lumayan lo dapat shock breaker kayak gini. Si Wendy bilang apa? Dia bilang aku kaya, Mbak ya? Bukan kaya apa merek. Ya, Ma. Pak. Ini aku, lagi ngapain sih? Aku bingung deh. Hah? Tadi mereka masuk. Mereka punya kunci rumah kita. Dan sampai tadi Pak Surya mau masuk tidur di kamar kita. Mereka punya kunci rumah kita, Pak. Punya kunci kamar kita. Coba kamu tanya. Apa kamu janjian ada main sama dia ya? Jujur, ini kan tipe-tipe kamu. Kamu pernah nonton sinetron-sinetron gak sih? Apa? Ya kalaupun suami selingkuh gak model gini juga. Gak apa-apa, siapa tahu aja mau. Tuh kan, gue si Bapak Pak. Bercanda dulu, dia mah. Rela berbagi, jangan kan suaminya. Aku pun rela, gih kamu mau. Gak mau, akunya gak mau. Kamu mau paksa. Ya terus juga. Kamu maunya sama siapa? Ya gak ada. Jangan bohong kamu ya. Mata kamu tadi ada ke dia kan? Jujur kamu. Ma, aku cuma cinta sama kamu. Karena miring dulu. Ya, ke dia gitu. Ma, aku mau ngomong sesuatu. Kamu jangan marah. Aku udah gak percaya sama kamu. Bukan masalah percaya, apaan sih? Aku udah capek usir dia. Kok kamu marah-marah? Kamu gak ngerti apa? Eh, aku baru aja di PHK. Hah? Hah? Apa kamu di PHK? Kamu pergi sekarang, kamu cari kerjaan lagi. Astagfirullahaladzim. Suami baru pulang. Di PHK udah diusir, suruh nyari kerjaan lagi. Ma, kamu terlalu kejam. Aku tuh stres tau gak? Aku tuh lagi hamil besar. Kamu tahu? Aku dengar cerita dari mereka. Aku tuh emosi. Usir semuanya mereka dari sini sekarang. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Kita berempat goyang. Gimana kamu gini? Awas, gue gimana nih? Gue gimana ya? Ada dia. Ini acara. Kelihatan kan siapa yang paling parah? Aku kena aja. Aku enggak. Mau ikut. Okay. Jangan dipaksa. Jangan dipaksain. Udah, enggak usah. Udah. Biarkan ada satu orang yang waras di sini. Iya. Biarin kita jadi bikin trio. Ayo, usir dia. Ayo, ikut. Iya. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Sebentar, saya mau ngomong. Boleh ke sini? Saya mau ngomong sebentar. Sabarin nanti Bu Ayu. Enggak. Macem-macem. Bukan, kan ada dia. Kan ada saya di sini. Saya kasih tahu, besok-besok kalau disuruh joget jangan mau. Jejak digital itu ada. Udah, saya coba ngasih tahu itu. Ih, suaminya di PHK, sudah lagi hamil besar. Waduh. Gimana itu nanti anaknya sekolahnya? Masuk SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Dulu. Iya. Kan orang-orang makannya pakai nugget, dia pakai buncis rebus kan. Ma, jangan dengerin mereka. Kamu dengar omongan, harusnya tuh kamu mikir, malu sama mereka tau enggak? Di. Mereka semuanya ada. Harusnya mereka malu sama diri mereka sendiri. Aku stres. Udahlah. Papa cek. Papa juga capek, Papa. Ya udah, sana. Kalian tenangin udah, diri ke rumah diri aja kita. Dulu. Tenangin diri aja dulu. Ini rumah kita! Obat. Istrimu kan sedang hamil muda. Kamu tinggal nongkrong-nongkrong di sini, apakah tidak bermasalahnya? Duduklah, Ton. Kita ngobrol. Kamu sama sahabat lupa. Masa nama aku Ton? Lah, emang kamu siapa? Don. Bapak-bapak, mau pesan apa? Hah? Mau pesan apa ini?
Kopi, teh. Iya. Oke. Okay. Aku biasa, mau tanya ya? Dong, itu kamu pakai wig ya? Enggak. Itu rambut asli? Asli. Ah, bohong. Benar. Coba giniin, lepas gak? Tuh. Coba, Bapak. Hai. Sama, aku juga enggak. Itu. Aku kira gak lepas. Aku kira gak lepas. Maaf ya. Ini tadi. Saya tuh senang kalau Neng jualan di sini. Kenapa tuh? Karena Neng tuh kalau bikinin teh sama kopi tuh pakai hati, jadi rasanya enak gitu. Ngomong-ngomong masih jomblo nih. Berlebihan banget nih orang tua. Ya, gitulah, Pak. Jangan cepet-cepet nikah kalau belum ketemu yang srek. Contohnya kayak temen. Akhirnya malah enggak betah di rumah. Kalau gitu, Ton, sini lu mau curhat sama lu. Kalau lu panggil Ton sama sahabat sendiri lu enggak tahu. Ya terus siapa nama lu? Gon. Beda lagi nama lu. Kenapa sih lu? Gua habis di PHK. Temen di PHK sedih kek apa kek? Loh, itu bagus dong. Kok bagus? PHK, pertolongan pertama ada kecelak. Asalnya orang. PHK itu putus pemutusan hubungan kerja. Oh, gua tahu, gua cuma bercandanya ngehibur lo biar lu enggak sedih. Wajar, Bro. Istri lu marah-marah, istri lu bete, pertama dia lagi hamil, yang kedua lu kehilangan pekerjaan. Jadi ya wajar kayak begitu. Lu ya, tapi kan capek kalau kayak gitu, Dre. Gini. Ini yang sensitif berarti lu, bukan bini lu. Bini gua, dia yang ngetes kok. Ya udah. Ini. Ya ampun. Apaan lu musik lu begitu? Lo. Gua yang ketumpahan yang harus dilap gua, ngapa lu begini? Aku bantuin dia. Gak usah, udah. Gak sengaja ya kan, Neng? Oh, maaf ya, Pak. Gak apa-apa. Oh. Nanti bajunya kotor lagi. Oh. Ih, pegang-pegangan tangan. Gak ada. Ih, dosa besar tahu. Bukan muhrim. Si paham banget. Eh, lu pikir lu punya istri kayak gitu gak dosa besar? Punya istri gak dijaga mulutnya, suka ngegibain orang lain, suka memfitnah orang lain, suka menghasut orang lain, apakah itu gak dosa? Dosa, makanya saya mau kirim ke Peru istri saya. Jauh banget. Jauh banget. Gak apa-apa Mbak Dila, gak apa-apa. Gak apa-apa, Suri ini tuh salah paham. Tadi kenapa? Tuh gak sengaja tumpah, jangan salahin Pak Wendy. Dila tangannya kena air panas. Enggak. Suruh pulang. Hah? Sama Pinocchio. Bukan Gepetto, bukan Gepetto. Udah enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa. Ya. Papa! Viralin, Bu, viralin. Viralin. Mah, mau lagu apa viralin? Kamu ngapain sama Dila? Bu Ayu, sini. Bukan gitu, Bu Ayu. Bu Ayu! Bu Ayu! Heboh banget lari. Udah tau lagi hamil. Gua bingung nih, orang hamil lincah banget. Sangat baik ini. Capek sama dia aja, gak apa-apa. Yang numpahin kan dia, kenapa lu gak minta keringin sama dia? Pak Wendy aja dikeringin dia, masa saya gak dikeringin dia? Lo keringin lo di mesin cuci, ha? Sana! Westy, enak-enakan lo. Ini pasti udah kelihatan. Ini ulah biang keroknya dia kan? Salah Bu. Kamu kan yang nyuruh-nyuruh suami saya nongkrong di sini. Enggak, saya tuh justru membantu suami ibu karena dia sedang terpuruk. Saya ingin membantu dia mencari pekerjaan. Ah.
Semua maunya disebur. Pakai teh manis lagi. Iya, teh manis itu teh manis. Pinter ngumpetin sama dia. Gue disebor. Baru gue mau siram mukanya. Tolong! Eh, lu nyantai aja lakinya lu. Ini udah mau lahiran. Panik. Tolong. Gila udah mulai pinter gak mengikuti. Kata Dila, gue tau nih acara kan. Ma, kamu gak apa-apa, ayo kita ke rumah sakit. Gimana nih Pak, ayo Pak ke rumah sakit. Pak, Bu Esti, ayo Bu Esti. Ma, bangun Ma. Baru lahir mau ditarik begitu aja. Orang bisa, iya. Kalau palanya lepas ke sana gimana? Bercanda tapi santai, santai dong. Bercanda tapi santai, santai dong. Mama. Ma, woi, lu tau gak sih bangunin gimana kalau orang habis lahiran? Oh, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ma, bangun Ma. Baru lahir mau ditarik begitu aja. Orang bisa, iya. Kalau palanya lepas ke sana gimana? Ma, pala mama gak bisa dangak lagi nih. Ya duduk Ma, mama gak apa-apa. Bu Ayu, Ma. Tenang Bu Ayu ya. Ma. Udah lahiran kok Bu Ayu aman. Saya di mana ini? Minum dulu Bu. Ini udah. Oh ini nggak. Oh sisa. Sisa. Mah bangun Mah. Tawa baik. Mama nggak kuat kalau udah ada kalian. Ya bentar ya. Biar Mama enak di duduknya. Dah. Ininya kan bisa dinaikin Pak. Oh bisa. Ya. Ini naikin Pak, ya. Nah, naikin. Bisa ya? Gak bisa. Mau dilipat. Dah. Gak bisa, Mah. Alhamdulillah, anak kita udah lahir. Alhamdulillah. Kenapa? Kenapa? Kalian siapa? Mukanya jadul banget. Ini suami kamu. Saya temennya. Astagfirullahaladzim. Aku suamimu. Oh ini masih pengaruh bius. Ya. Padahal udah seminggu. Bagaimana keadaan Bu Ayu sekarang? Mana anak saya, Pak? Alhamdulillah. Mana anak kita? Alhamdulillah lahiran. Ya. Bu Ayu gak usah karawaci. Khawatir. Ya, khawatir. Bentar lagi. Keluarin si Deborah ini dari sini. Bentar lagi suster akan datang menangin. Nanti pokoknya anak kita akan dibawa ke sini. Udah dikasih nama belum anaknya? Belum. Ada ide gak kira-kira nama yang bagus buat anak? Coba Bapak mungkin bisa sumbangin. Iya. Bagaimana kalau nama anaknya Denso? Denso? Denso, iya. Denso apa itu nama-nama susu? Aja, iya. Busi. Kayak busi ya? Bisa lah. Dia datang lagi. Dia lahiran ya? Iya. Selamat ya Pak Wendy. Selamat ya. Bayu selamat ya. Enak ini. Lampuk ini. Iya, emang di rumah sakit kan begitu. Mau makan, Pak? Iya. Ini bukan buatnya, buat ini, bukan. Kenapa buat kita? Oh. kalau buat lu ngapain di parsel? Saya pikir buat Bu Ayu. Iya, Bu Ayu mau. Nih. Gak ada sopan santunnya ya? Gak ada sopan santun, lu mangap juga. Mana ini anak saya Pak Surya? Sesar apa normal lahirannya? Saya, Pak saya sesar. Pengennya normal. Tapi? Sesar datang ke sini ya, udah sesar aja. Mana anak saya ini? Normal. Ini normal. Menurut normal. Dokter kemarin waktu bukaan 4 kegembok. Enggak kebuka jadi. Gitu, jadi nah, akhirnya. Emang kenapa bayinya Samsung? Samsung. Ya. Alhamdulillah begitu lahir. Rumah, Pak.
Ini anaknya jenis kelaminnya cebong. Cewek. Kenapa? Aku mau kita pindah rumah. Kenapa? Aku gak pengen tetangga nama krucil-krucil ini, aku gak mau. Udah mau gimana lagi? Ada makanan gak? Laper. Rumah ada biskuit sama Jakob. Iya. Eh, lu berdua pada ngerti konsep ngejenguk gak? Tuh, Anda ingat gak waktu aku di rumah sakit ya? Bapak kan nengokin aku kan? Iya. Makanan di rumah sakit. Nah, saya waktu itu nengokin, begitu datang saya nengok. Wah. Harusnya normal ya? Iya, anak harusnya normal lah. Cesar mah mahal, apalagi kalau ini kan belum ada kerja. Penyembuhannya susah. Benar. Ya pengennya normal, cuma kata dokter harus cesar. Manja, pasti ibunya manja ya. Iya. Jangan. Mama mau ngapain? Enggak, mama gak mau ngapain. Terusin aja ngobrol, lama-lama mama minum nih semua. Jangan. Dengerin kalian. Rumah sakit mahal kan ini mah ya? Iya, tapi gak ada makanan, maksudnya gak lengkap. Anak pertama lahir, maksudnya gak disiapin. Dikata selamatan kali. Ya mesti disiapin makanannya, ntar kan si ibu juga ntar kelaparan. Ya kan menyusui. Gak perhatiin, si ibu tuh kalau menyusui ya dari makanan dari banyak. Rumah sakitnya nanti ada disiapin makanan buat mana istri. Mana daun ketuknya? Bu Esti. Katuk. Bu Esti kelihatan terlalu mengatur-ngatur keluarga mereka ya? Iya benar Pak, saya Helan setuju. Heran deh, Bapak makan tinggalan dulu Bapak. Harusnya Ibu Esti. Saya lagi bingung ini ngasih nama apa ke anak saya cowok kata suster. Oh, anaknya cowok. Kasih cowok. Nama apa? Kasih nama. Coba kalian mungkin daripada ribut, coba. Saya kadang kan tahu. Lagi, semuanya lagi alam kan. Ada bulan, ada bumi. Iya, iya. Nah gimana namanya Maghrib aja? Si Maghrib. Bagus juga sih. Bulan, bumi, Maghrib. Bagus juga sih. Bagus tau. Bagus si Maghrib. Maghrib. Kalau enggak Bais. Apa itu? Bada Isa. Gak ngehargain orang ngasih nama, heran deh. Kok belum dateng ya sih anaknya Pak Wendy? Iya kemana anaknya? Ah waktu kita lahiran, aku lahiran tuh. Iya. Ya, anaknya langsung dateng, langsung anaknya buru-buru. Gimana kalau nggak gak ada bondingnya. Gak iya. Ada bondingnya. Aditya namanya Aditya. Apa singkatannya Pak? Yudi. Apa singkatannya? Ayu dan Wendy. Gak bisa Pak. Gimana kalau namanya? Kalau dipanggil Yudi. Yudi. Wendy, Ayu. Wah. Wayau. Wayau. Gimana? Gimana kalau namanya Heya aja? Heya. Oh, Heya. Ya, Hesti Surya. Ya. Bagus tuh. Hey, bagus. Ya. Karena yang punya kita. Hah? Anak-anak kita. Ya, makanya enggak apa-apa, kita ikhlas. Ikhlas. Enggak apa-apa. Kalau dia ditanya, kitanya yang enggak ikhlas. Aneh banget. Tahu. Kamu tuh kan memberi support yang benar kepada keluarga ini. Udah ya, saya panggil suster ya buat ya, biar bisa ngeliat anak kita. Panggil Pak Wendy. Suster! Alhamdulillah. Wah. Nih. Dia ditengok dulu. Mana anak bisa, mama? Bisa jalannya ya. Hati-hati ya. Ini mau lihat nih si ibu nih. Ini. Satu, dua. Ini anaknya. Pak Wendy. Iya. Sini Pak Wendy. Iya. Maaf Pak Wendy ya. Iya. Ini saya bukan mau menghina nih. Pas saya buka, begitu dia oa-oa. Iya. Kok bau rokok ya? Ini Pak. Ini anak kita. Bantau. Oh iya. Gak bisa Pak. Ya biar kelihatan palanya ya. Hati-hati lehernya masih lembek. Lucu banget. Lucu. Wayu. Suster, bentar ya. Suster jawab jujur. Ini di ruangan bayinya dingin ya? Kok tangannya udah kering? Maaf, ini harusnya Di sinari. Nah ini kok begini?
Saya juga bingung tadi, tadinya nggak klik gini, prematur, Pak. Kan? Oh, ini jenis kelaminnya laki-laki. Oh, ini gedenya pasti jadi mekanik, Pak Wendy. Tahu dari mana? Kok punya item-item? Ini jenis kelaminnya laki-laki. Sus. Ya, sus. Ini sus. Ah. Suster tadi udah ngecek semua. Udah. Ini bayi baru lahir ya? Iya. Tapi emang kalau bayi baru lahir emang apa kulitnya masih lembek? Iya. Ini kelihatan lembek ya, kelihatan lembek emang. Ini so manis. Ini lucu banget. Nih, perhatiin. Tuh, bulu hidungnya beruban. Tuh. Oh iya benar. Aus. Asi. Ma, kasih anak kita Asi, Ma. Papa dengerin ya, dari semenjak dia lahir, yeah. Asi aku udah nolak buat keluar. Ma, ingat anjuran pemerintah. Begitu anak lahir, kita kasih 2 tahun Asi ex napi. Hanya itu, Bim. Bayu. Gua baru lihat bayi owe-owe ngap. Owe. Tuh. Rokok mulu sih lu. Bayu. Saya baru lihat, Pak. Bayi lain biasanya mukanya pink. Iya. Ini bibirnya udah biru. Mungkin lagi dingin asik. Rumah sakit pasti murah deh, Mas. Kenapa emang sih? Biasanya kan anak bayi bau minyak telon ya. Ya ini. Bau tiner. Emang kerjaannya. Tadi elah ngecek. Bau tiner. Tadi juga aku udah lihat tuh tangan-tangannya. Ya. Banyak bekas silen. Ayo udah bawa ke rumah, udah bisa kan, Sus? Tapi kok gak mirip ya, Mas, ya? Ih, kayaknya gak mirip ya. Mas, kata siapa ini mirip ibunya? Eh, ini mirip kamu ya. Mirip ibunya. Kamu, mirip kamu. Apa ya namanya ya? Tolong dong, Pak, Bu. Punya nama gak sih? Pak Surya, Bu Esti. Udah, nanti gampang. Nama Ma udah sekarang bawa pulang aja kalau yang penting anaknya sehat. Ya udah, kalau kayak gitu. Pak, ini pasti ketukar. Hei! Anaknya bukan susternya. Ya elah, lu mau punya anak kayak gini dibawa pulang? Oh, enggak. Sama, kan? Iya, makanya. Air susu. Ini susu dalamnya. Ya, tapi gak pakai ini juga. Ini ibunya kamu ngasih ASI. Kan aku kan beliin makanan buat mama. Tapi kan Bu Ayu tahu sendiri. Bercanda tapi santai dong. Bercanda tapi santai dong. Ren, gue sebagai sahabat lu. Saya nggak ngerasa gitu, Pak. Sahabat tuh satu pihak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Banyak kayak gini. Kalau belum ngerasa nggak apa-apa. Iya, banyak. Pasti begitu lahir anak kebutuhan akan bertambah. Beli susu. Iya. Beli popok. Iya benar. Segala macam. Lu nggak ada kerjaan kan? Nggak ada. Sisinya lo. Nah kebetulan gue ada temen yang punya proyek. Proyek apa? Ngumpulin kotoran kambing. Jadi nanti pupuk. Ya masa saya kerja dari kantoran terus jadi... Yang penting halal. Lu tinggal begini nadah doang, nadah gitu. Nanti abis itu kita akan proses menjadi pupuk. Ya. Kalau lu mau gajinya sebulan 4 juta. Tuh lumayan. Wah serius? Itu gaji pokok doang? Makan gaji. Ditanggung? Makan... Ah baik udah. Balas. Kiri. Mutar. Kiri. Ya lurus. Balas.
Nih gara-gara bayi ini nih. Kalau bayi pembawa sial. Perasaan baru pulang dari rumah sakit udah semester 6 aja ini. Oe. Sini nak. Papa minta bikin SIM. Wah gila. Ngapain? Ngapain? Masih bayi bikin SIM. Pak sayang, ini boleh ya aku tutup dulu ya. Kenapa emang? Soalnya biasa dilalerin. Jangan ngapasin anak kita. Wahyu, bayi ya, ini luar biasa bayi ibu. Iya Pak, terima. Pertumbuhannya cepat. Iya. Saya lihat udah tua sekarang mukanya. Pertumbuhannya cepat. Dari awal lahir. Capek banget sih Bu Ayu tuh ya. Kayaknya kerja banget, ngurusin bayi suaminya gak bantu. Yuk. Jadi kita liburan ke pantai Anyer. Pak Wendy kan tadi beda. Kapan ngajak? Wow, malah liburan. Hah? Maksud kamu apa, Mas? Kamu mau jalan-jalan ke pantai Anyer? Tenggelamin dia sekalian. Gak boleh gitu. Kamu lihat dari yaudah, yaudah. Kamu. Nanti kalau aku jalan-jalan ke sana, aku ajak anak kita. Aku mau taruh di karang bolong. Kamu lihat tuh anak ya, kamu. Tuh, lucu tuh. Pak Wendy, Bu Ayu. Tuh, kakinya bisa sila. Jangan dong kasihan. Bu Ayu sudah sila. Anas, bayi. Ayo, ayo belajar ngomong, belajar ngomong. Mama. Gak bisa kalau cuman sendirian doang yang ngajarin ibunya doang, bapaknya gak bantuin. Saya bantuin kok. Kenapa gak bantuin? Pak Surya kasih tahu istrinya jangan ngomong julid melulu nih ke keluarganya Pak Wendy. Saya perhatiin dari awal begini terus nih. Iya pak, diam kok. Sabar. Bapak sabar, Pak. Amit-amit ya Allah. Makanya ngurusin anak, bukan pacaran mulu di warteg. Bu Esti. Pacaran dari mana sih? Bener kan, emang Bu Esti, bener. Saya mau ngurusin kerjaan, Mak. Suami-suami kita ini emang suka pada nongkrong di kafe-kafe kan. Bu Ayu, istighfar, Bu Ayu, saya melihat sendiri dengan mata kepalanya dia. Enggak dia, saya gak mau. Pakai kepala bapak. Tidak bersalah. Dia tuh ketumpahan air. Iya. Kebetulan si Neng Adila tuh, itu. Tuh. Cuman udah keseringan. Bentar, udah gak apa-apa santai aja ya. Nah, tamunya udah dateng nih bentar ya. Kan dia punya rumah lihat. Pokoknya dia punya rumah sih. Ih, mau nengokin bayi atau mau nengokin Wendy? Ini bayinya lucu banget gimana? Jangan deket-deket gila, nanti kamu sawan kena dia. Kembali. Gimana ini lahirannya, Noah Ma? Kamu jelasin sama dia. Kamu jelasin apa sih, Ma? Lancar, lancar. Cuman ya gak tahu terasa. Kamu ada hubungan apa sama Wendy? Gak ada hubungan apa-apa, Ma. Gak ada hubungan apa-apa, Bu Ayu. Nih, kata Bu Esti. Bu Esti ini kadang-kadang memberikan informasi mengadu domba. Coba kasih tahu nih Adila. Adila, tolong jelasin dong. Malahan nih ya, Bu. Sebenarnya itu Pak Surya yang sering banget ke warteg saya itu. Laki-laki aja. Kan aku kan beliin makanan buat mama. Tapi kan Bu Ayu tahu sebenarnya. Kita. Dia itu ada menyanak anak. Itu baik. Bapak jangan begitu sama anak saya. Sembarangan ah. Udah diem nak, diem. Bertiga, lu gotong lu dorong dari studio. Ntar lu bawain ini, kasih mainan dulu. Babi. Mainan ya. Jelasin, Badila. Bohong banget. Jadi maksudnya? Badila sini aja. Maksudnya, jelasin. Ih, dia deket-deket tuh sama Dila tuh. Hih, bisa-bisanya dia berani banget. Pak Surya, tolong kasih tahu Pak Surya. Badila. Jelasin, Badila. Kondisi sebenarnya. Jadi gini kan,
ibu-ibu sama bapak-bapak tahu sendiri kan kalau Pak Surya ini jarang banget yang namanya kerja gitu. Oh nah, iya benar. Nah, sering banget yang namanya ke warkop saya. Jadi bukan Pak Wendy kan? Jadi bukan Pak Wendy, bukan sama yang sekali. Yang sering gadoin godain Mbak Dila siapa? Ya maksudnya makan gado-gado. Yang sering godain Mbak Dila siapa? Iya bisa dilihat sendirilah kan Pak Wendy sama Pak Andre udah tahu siapa. Tapi Bu Hesti terlalu sibuk ngurusin rumah tangga orang, suami sendiri ibu abaikan. Parah Bu Hesti ini. Akhirnya aku sadar. Cepet banget sadar lu. Cepet banget sadarnya. Ini semua salah aku. Memang iya? Aku gak pernah bermaksud seperti itu. Sebagai hukumannya, ibu bawa anak ini ke rumah ibu. Sudahlah. Selesaikan masalah ibu dan Surya di rumah. Pak Andre. Ya udah, kita mau nyelesain di sini. Saya mau nyelesain di sini aja. Oke. Ini kalau rumah saya. Ini rumah kita. Pak Andre, saya merasa ada kejanggalan ini. Muka anak ini tidak mirip dengan saya dan istri saya. Sebenarnya siapa? Bapak ngaku. Bapak ngaku ya. Bapak udah nipu kita kan dari rumah sakit. Aku pikir yang masalahnya itu aku sama Surya. Ternyata Bapak. Ternyata Bapak yang udah menipu kita semua. Oke. Jelasin, Pak. Aku akan jelaskan. Setiap hari memang saya akan menjelaskan ini semua. Sebentar. Biar lebih jelas. Keluar, nak. Gimana caranya? Gak bisa. Gak bisa keluar? Bisa. Tahu caranya, dari bawah. Kalian semua nggak tahu kan? Siapa dia? Siapa dia? Sudah aku duga. Akhirnya aku akan buka semua. Siapa kamu dia? Kamu juga nggak tahu? Nggak tahu dia siapa? Kamu juga tidak tahu? Nggak tahu, Pak. Kalian durhaka. Hah? Ini adalah guru balet kalian.